Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Herbalscape. Nah, pada video kali ini kita akan update kayu grade super ya teman-teman ya, atau yang biasa dijual di Shopee dan Tokopedia dari Herbalscape. Dari toko online kami itu yang dilabeli grade super atau grade atau kayu XL teman-teman. Ini adalah jenis apa bentuk-bentuk kayu-kayunya, dan teman-teman jika berminat teman-teman bisa di screenshot video ini kayu yang model mana, lalu langsung chat ke adminnya teman-teman ya, nanti akan dibantu adminnya untuk ketersediaan kayu tersebut masih ada atau tidak. Dan yang pastinya masing-masing chat berbeda antara Shopee dan Tokopedia. Jadi teman-teman langsung saja di Shopee dan Tokopedia Herbalscape. Oke, ini pertama. Ini kayu yang pertama. Ini bentuknya bonsai banget, teman-teman. Ini cocok untuk teman-teman yang bertemakan konsep pepohonan atau konsep. Jadi ini hanya satu pohon saja, teman-teman. Satu, dia yang menyamping, akarnya menyamping ke kanan. Atau kalau dibalik juga bisa menyamping ke kiri, tapi memang lebih bagusan ke sini sih teman-teman, kanan. Nah, untuk ukuran akuarium ini idealnya ukuran akuarium 60 cm teman-teman. Oke, next, ini kayu yang kedua. Nah, ini dia, ini kayu ini bertemakan natural. Dia bisa ke sini, bisa juga kalau ini ditebas ini menjadi bonsai juga bisa teman-teman, tapi lebih baik merunduk aja teman-teman. Nah, ini lebih bagus merunduk seperti ini. Oke teman-teman, ini untuk konsep natural ya teman-teman ya. Ini yang kedua. Lalu selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini biasa sering banyak di kami, ini konsep untuk natural yang temanya itu deep atau tema ke depan teman-teman ya, seperti ini. Atau bisa juga dibuat tiduran kemudian apa anti mainstream, bisa seperti ini. Ini cocoknya untuk model reptil teman, reptil cocok nih karena nggak terlalu banyak ranting kecil, jadi langsung ke ranting besarnya. Oke, langsung yang keempat, ini yang keempat teman-teman. Wah, ini bagus nih. Ini bisa buat bonsai di tengah teman-teman, dan ini cocok untuk tank sekitar 60-70 cm teman-teman. Ini bagus, ini dipatahkan, ini juga sedikit dipatahkan, nanti dioper rantingnya, dioper ke sini. Bagus, jadi pada rame semuanya ke arah sini semua teman-teman, gitu. Dan isi tanamannya tanaman kadaka aja teman-teman, lalu moss dililit dengan moss. Next, yang kelima. Wah, ini cakep nih teman-teman, model bonsai, bonsainya udah jadi ini. Nah, ini dia, ini udah jadi teman-teman, tinggal di potong-potong saja bagian sini, potong biar menyesuaikan. Oke, next, yang keenam ya teman-teman. Ini dia yang keenam. Nah, ini rebahan, ini cocok nih untuk yang temanya mau natural lagi. Teman-teman tuh
Ini panjangnya di 70 cm teman-teman. Sangat bagus nih teman-teman kayunya. Oke, yang ke 7. Yang ke 7 ya teman-teman. Ketemu bonsai lagi. Wah, ini sangar ini. Nah, ya. Menyamping, dia ini akarnya menyamping teman-teman. Nah ini dia nih, sangar. Cakep teman-teman. Jadi udah jadi bentuknya ini, tinggal dikasih moss atau full buce juga bagus teman-teman. Full buce palandra. Oke, yang ke-8. Nah ini. Kema natural lagi teman-teman, cakep kan ya. Nah terus kalau mau di sini juga nih model letter U untuk dijadikan terowongan, bagus kan teman-teman. Tanamannya makasih moss sama kadaka. Yang ke-9, wah ini dia nih, bagus banget ini favorit ini. Ini masuk ke kategori grade plus-plus teman-teman. Ini masukin anubias. Bagus. Cakep banget ini. Tapi tetap untuk harga ya grade super lah teman-teman. Nah, ini dia lagi juga. Ini natural juga masuk ke teman-teman. Nah, ini model terowongan. Yang ke-10. Jadi intinya kalau teman-teman minat, langsung di screenshot aja ya teman-teman. Langsung di screenshot. Ini juga cakep teman-teman tuh. Ini kasih batu, biar dia merengkang. Ini juga batu terowongan. Bikin ini model. Ini dikasih, ini taruh di belakang sedikit, baru yang ini kasih tanaman stem plant jadi backgroundnya. Cakep teman-teman, cakep banget ini. Ini untuk tank 60 cm taruh di tengah, tep gitu. Sini batu, sini batu. Oke, ya. Next yang ke-11. Ah, tiduran ini. Ini untuk tank 70 cm, teman-teman ya. Ini tank 70 cm. Ini yang nanyain mau kayu model di tengah, runcing-runcing di tengah. Ini ada nih, teman-teman. Ini kayunya. Jadi tinggal masukin kadaka aja. Full kadaka di tengah sini. Nggak usah yang lain-lain, ini udah cakep banget ini kalau full kadaka teman-teman. Tuh. Ini tinggal dipotong. Ini dipotong, apa ini dipotong? Lalu ini juga batang besar dipotong. Kalau nanti teman-teman mau request, "Bang, saya mau kayu ini tapi ininya dipotong aja, Bang. Ntar saya potongin." Jadi sampai di rumah teman-teman udah rapi gitu. Udah langsung tinggal dipasang. Oke, next yang ke-11, 12 ya. Ini juga wow, bagus. Ini model mau apa, ibaratnya merunduk juga nggak masalah. Nah ini taruh kayak begini juga lebih bagus teman-teman. Cawon hasil itunya, akarnya ke atas semuanya. Oke, next. Intinya kebanyakan tanaman di sini kayu ini jenis tema natural. Jadi teman-teman bermain di tanamannya, tanaman ini ya teman-teman ya, kadaka dan moss itu udah
udah ibaratnya udah bagus lah. Nah ini dia nih, ada lagi ini untuk reptil, bagus teman-teman. Pokoknya model U kayak begini untuk reptil bagus, dia nggak banyak cabang teman-teman. Jadi teman-teman screenshot aja, ini kayu terakhir ya teman-teman ya. Oke, cakep kan? Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Dan ini semua kayunya kita taruh di outdoor, dia terkena langsung, terkena matahari jika panas dan terkena basah jika hujan. Dan ini untuk lendir sudah terkena, sudah diminimalisir teman-teman, karena selalu di kita semprot menggunakan air. Tapi kalau misalkan di teman-teman memang ada masih ada lendirnya atau taninnya, itu memang proses dari si kayu itu sendiri teman-teman. Kayu itu pasti ada tanin, cuma efeknya itu ada yang 5 hari sudah tidak ada taninnya, ada yang seminggu sudah tidak ada taninnya. Intinya dengan cara seperti ini lebih meminimalisir tanin dari kayu, apalagi kayunya rasamala teman-teman. Berbeda dengan kayu santigi pasir, itu banyak banget tantaninnya. Dan keunggulan dari rasamala ini yang pastinya kayunya jika diikat batu lalu ditaruh di ember itu gampang tenggelam teman-teman. Oke, kalau itu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman di like, lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman berminat bisa men-screenshot video ini lalu di chat ke adminnya di Tokopedia ataupun di Shopee, lalu teman-teman bisa lakukan chat kayak macam bang atau mas atau kak atau gen gitu, ini ada enggak stok kayu yang seperti ini, nomor sekian nomor sekian nomor sekian, nanti kita akan bantu untuk mencarikan kayunya. Dan sebelum kita packing akan kita foto terlebih dahulu. Oke, kalau gitu salam ikan hias Indonesia, salam aquascaper Indonesia, dan salam dunia air Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.